من البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala fil matan musaddiqun. Shadiqun musaddaqun. Para rasulnya adalah jujur dan dibenarkan. Bi khilafil ladina yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara atas nama Allah tentang perkara yang tidak mereka ketahui. Qauluhum musaddaqun ay fi ma ya'tihim minal wahyil karim. Mereka dibenarkan dengan wahyu yang mulia yang mereka datangkan. Fi ma ya'tihim. Ini musaddiqun atau musaddaqun berarti? Shadiqun masduq berarti musaddaqun. Cuma kalau dia musaddiqun, kalau dia musaddaqun tidak sesuai. Karena di sini fi ma ya'tihim bukan fi ma ya'tu nabi. Seakan-akan yang diinginkan adalah oleh si pensyarahnya, yaitu musaddiqun, mereka membenarkan. Membenarkan apa? Fima ya'tihim minal wahyil karim. Membenarkan wahyu yang mulia yang datang kepada mereka. Dan inilah seperti yang diinginkan oleh pensyarahnya. Buktinya mereka mendatangkan ayat qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa ya'qub. Oh alam, dua-duanya mungkin. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak serta Yakub, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa saja yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan di antara satu orang pun dari mereka dan wa nahnu lahu muslimun. Ini memnya salah. Dan kami adalah benar-benar Islam kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Allah. Karena Islam memang dia adalah apa? Perlu makmul. Makanya agama Islam maksudnya adalah apa? Al-Islam lillah. Kemudian makmulnya dihapus karena ma'ruf, maksudnya Islam kepada Allah bukan kepada yang lain. Tayyib, fayajibul imanu bi jami'il anbiya'i wal mursalin. Maka wajib untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Wa alla yufarriqa baina ahadin minhum, dan tidak boleh kita membeda-bedakan. Yufarriqa atau yufarraq, dua-duanya mungkin. Dan tidak boleh seseorang itu membedakan satu orang pun dari para rasul tadi. Wa tasdiquhum fi ma akhbaru bih, dan wajib untuk membenarkan mereka di dalam apa yang mereka kabarkan. Wa tiba'uhum fi kulli ma ja'u bih. Dan wajib mengikuti mereka di dalam segala perkara yang mereka datangkan. Fa huwa haqqun wa sidq, semuanya adalah benar dan jujur. Wa qad ittafaqal ulama ala kufri man kadzdzaba nabiyyan ma'luman nubuwah. Para ulama telah bersepakat akan kafirnya orang yang mendustakan seorang nabi yang telah diketahui kenabiannya. Wa kadza man sabbah, demikian pula orang yang mencacinya. Sebagaimana dalam ijma' yang dinukilkan oleh Imam Al-Iqna Ibnu Al-Qattan Al-Fasi yang kedua, muka surat 583. Au intaqasah, atau meremehkan atau merendahkan nabi tersebut. Wajibu qatluh, dan dia wajib dibunuh. Dengan apa? Dengan sebab kemurtadan dia. Bagaimana kalau dia bertaubat? Kalau dia bertaubat, hubungan dia dengan Allah mungkin diterima, tetapi apa? Tetap di dunia dia harus apa? Dia harus dibunuh. Kenapa? Karena ini adalah haknya nabi, sementara kita belum tahu apakah nabi memaafkan ataukah tidak. Maka yang benar adalah apa? Maka dia harus tetap dibunuh. Beda dengan orang yang mencaci Allah.
Kalau dia bertobat maka dia diterima taubatnya kalau jujur tobatnya. Tapi kalau kaitannya dengan hak hamba, sementara hamba tersebut sudah meninggal, maksudnya dari kalangan para nabi, maka tobat dia di sisi keduniaannya tidak diterima, bahkan tetap dia harus dibunuh. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Musbi Salman Rushdie. Ya, dia harus dibunuh dia orang ini karena mencaci nabi, meremehkan nabi dan sebagainya. Li'annal imana wajibun bijami'il mursalin. Karena keimanan itu wajib diberikan kepada seluruh utusan. Wattiba'ahum wattiba'a ma'unzila ilaihim. Dan demikian pula mengikuti mereka dan mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka itu adalah wajib untuk setiap umatnya. Wa qad khatamahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menutup para nabi tadi dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihil kitaba wal hikmah, dan menurunkan kepadanya Alkitab dan Al-Hikmah. Wa ja'ala da'watahu ammatan li jami'i saqalain, dan Allah menjadikan dakwah beliau itu umum, mencakup seluruh saqalain. Sakal, apakah maksudnya adalah isim fa'il ataukah isim maf'ul? Dua-duanya mungkin. Kalau isim fa'il maksudnya adalah dua-duanya itu membebani bumi. Kalau maksudnya adalah isim maf'ul, maksudnya dua-duanya adalah terbebani, terbebani dengan syariat. Baqiyatan ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Wanqata'at bihi hujjatul ibadi ala Allahi subhanah, dan telah terputuslah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam argumentasi para hamba terhadap Allah, mengatakan ma atana min rasul misalkan, atau ma ja'ana min nadhir, enggak ada satu pemberi peringatan pun yang datang pada kami misalkan. Nah, tidak ada alasan. Nabi Muhammad sudah datang dan syariatnya itu terjaga sampai hari kiamat, maka hujjah Allah berlaku terus sampai hari kiamat. Makanya bagus apa yang diucapkan oleh siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam Syarah Khutbatil Ilmam beliau. Beliau mengatakan apa itu, wa innallaha ta'ala la takhlu arduhu min man yaqumu bihujjati fi hujjatillahi ta'ala ila qiyamis sa'ah, dan bumi Allah itu tidak kosong dari orang yang menegakkan argumentasi Allah sampai di hari kiamat, akan terus ada. Dengan hadis yang ma'ruf itu, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menegakkan kebenaran. Itu sebagai argumentasi terhadap seluruh makhluk. Taibal wa qad bayyana Allahu bihi kulla syai', dan Allah telah menjelaskan dengan kehadiran beliau itu segala sesuatu. Kulla syai'in yahtaju ilaihi al-khalq, yaitu segala sesuatu yang memang diperlukan oleh para makhluk. Min umuri dinihim, yaitu dari urusan agama mereka, dan urusan dunia yaitu yang bersifat global. Bukan segala sesuatu benar-benar tidak ada yang tersisa, tapi maksudnya adalah itu tadi, perkara yang mereka perlukan untuk mengetahui urusan agama mereka. Wa akmalalah wali ummatihi dina khabaron wa amro, dan Allah telah menyempurnakan untuk beliau dan untuk umat beliau agama ini, baik dari sisi berita ataupun dari sisi perintah, semuanya sudah sempurna. Wa aqsama bi nafsihi annahum la yu'minuna hatta yuhaqqimuhu fima syajara bainahum, dan Allah bersumpah dengan zatnya sendiri bahwasanya mereka semua tidak beriman sampai mereka menjadikan rasul tersebut sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, maka demi Rabbmu mereka itu tidak beriman. Lanya ini adalah apa? Adalah taukidul qasam lin nafi. Makanya dia menggunakan la, tidak perlu kita artikan. Dia sekedar apa? Taukid sumpah yang nanti sumpah itu mengandung peniadaan. Maka tidak perlu kita sumpah, tidak perlu kita terjemahkan fala uqsimu bihadzal balad. Tidak perlu kita artikan lanya itu. Tayyib. Ini sudah al-ayah. Sampai akhir dari ayat, yaitu tiga syarat sahnya iman. Wa fi haditsi Anas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian
sampai hawa nafsunya itu menjadi pengikut bagi apa yang aku datangkan, menjadi pengikut terhadap wahyu yang aku datangkan itu. Hadis ini ma'ruf diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Khatib dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, tetapi menyendiri dengan sanad ini Nu'aim bin Hammad, dan dia adalah apa, Sayyul Hifdz, imamun fi sunnah dhaifun fi riwayah. Beliau memang imam dalam masalah sunnah, beliau adalah pemimpin ahlu sunnah di zamannya, tetapi dalam masalah hafalan sanad beliau lemah rahimahullah. Dan beliau mutarib di dalam hadis ini, dalam riwayat ini mengatakan an hisyam au ghairih, dia kuncang. Dan juga fi sanadihi mubham, ada rawi yang tidak disebutkan namanya, sehingga hadis ini memang dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atau Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari siapa? Abdullah ibn Zubair, dari ayahnya. Kana baina Zubair wa baina rajulin minal ansar khusumah fil ard, dan seterusnya itu sampai turun ayat fala warabbika la yu'minun. Sebab turunnya ayat itu adalah kisah perselisihan itu. Tayyib. Wa a'dhamu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa ikhwanuhu minar rusul huwa ad-da'watu ila tauhidillah. Dan perkara yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dan saudara-saudara beliau dari kalangan para rasul adalah dakwah menuju kepada tauhidullah wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan dakwah untuk beribadah kepada Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Wa ma'rifatihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Dan mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Wa annahu la syabiha lahu wala nadhir. Dan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang setanding dengan Allah. Fa hadha huwa miftahu da'watihim. Inilah kunci atau pembuka dakwah mereka. Wa zubdatu risalatihim. Dan ini adalah inti dari risalah mereka. Min awalihim ila akhirihim. Sejak dari yang pertama sampai yang terakhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Wa anakhtartuka fastami lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, dan seterusnya itu. Jadi intinya adalah apa, kepada tauhid sekaligus menjelaskan tentang siapakah Allah itu, menjelaskan tentang zatnya Allah, nama-namanya, perbuatan dan sifatnya, dan apa hak dia, yaitu tauhid. Ini adalah miftahud dakwah. Fadinuhum wahid wa inna makhtalafatis syara'i, agama mereka itu sama, satu, hanyalah syariat-syariatnya yang berbeda. Kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyirul anbiya auladu allat dinuna wahid. Kami para nabi semuanya, kami adalah anak-anak dari allat. Allat adalah ibu yang berbeda-beda, tapi agama kami adalah satu. Ini adalah permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, hadis ini muttafaqun alaih, kita sebutkan nomornya di sini, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alat adalah al-ummahat al-mukhtalifah. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.